Let's go. So, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like dan share ya. So, untuk video vlog aku kali ni, aku baru lepas pergi ambil barang aku dekat JNT. Barang tu aku beli sebelah untuk masa sale baru ni. Tapi baru dapat, aku pergi pick up sendiri dekat JNT dekat Bangi ni. Nak tahu apa barang aku beli? Jom kita tengok. So basically ni barang yang aku beli. Tapi nak tahu yang selebihnya, jom kita buat. Jom kita unboxing. Let's go. Ni dah sampai dekat dapur aku. Okay, ni barang yang aku beli tu. Ini adalah air fryer, yang mana harga dia sangatlah berpatutan, bawah RM200 untuk jenama Hiraki. Ha, tengok ni jenama dia, Hiraki. Oh, basically sebelum aku beli ni aku dah buat survey yang mana air fryer yang okey dan murah untuk aku buat, untuk aku belilah untuk kegunaan aku sepanjang aku nak diet ni. Lebih kurang lah kalau diet lah, kalau tak diet tak apa. Okey. Ni well wrapped. Okey, seterusnya kita nak unboxing. InsyaAllah kalau sempat kita nak masak tengah hari terus. Kita dah siapkan kita punya ayam ni, 3 ketul. Kita nak try bakar lah. Kita just masak simple je. Bakar simple je. Letak kunyit, letak garam, lepas tu bakar. Makan dengan nasi. Okay. Okay, sebelum tu kita unboxing dulu kita punya air fryer. So harap sempatlah untuk apa ni, makan tengah hari sebab sekarang dah pukul 2.50. Harap sempatlah kita unboxing sekejap, lepas tu kita masak, tu kita try makan. Let's go. Okay, selepas aku buka ni, tengok ni. Okay, dia ada bagi dia punya manual book. Macam biasa kalau beli barang-barang elektrik, dia akan bagi satu. Lepas tu warranty daripada Hiraki. Warranty 1 years. Belakang ni tak ada tulis pula. Tak tahulah. Okay, let's go to the air fryer. Ooh,
So nice. So basically this is the air fryer yang kita beli. Besar dan nice ya. Ooh, look at this. Aku dah unboxing aku punya air fryer ni. Oh, nampak cantik ya. Besar dah cantik. Okay, ni jenama yang aku pakai, Hiraki ni. Okay, untuk hari ni aku akan masak ayam 3 ketul. Yang mana suhu 200 dan masa dia ambil 20 hingga 25 minit. Ataupun kurang lagi sebab ayam aku kecil je. Mungkin kita akan buat 15 minit ataupun 20 minit untuk suhu 180 je. Takut garingnya. Okey, ni compartment dia. Okey, ni suhu dia. Suhu ke ni? Oh, ni tempat masa dia. Oh, ni suhu. Ni kita adjust suhu. Ni masa dia 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okay, okay, jom kita tengok compartment dia. Okay, ni compartment. Ush. Okay. Ui, sangat besar ya. Oh, sangat besar. Muat satu tangan aku. Sangat besar. So, ni untuk apa? Oh, ni untuk cabut. Cabut dia punya apa tu? Ni untuk tarik keluar ke nak cabut ke? Tak nak kita ambil macam tu je. Kita cabut je. Tekan ni cabut. Okay. So, sekarang dah pukul 3. Alak sempatlah kita buat apa? Kita nak bakar ayam kita. Bakar ayam. Lepas tu makan dengan nasi. Let's go. Kita punya bahan untuk masak ni simple je. Cukup rasa, kunyit, ayam 3 ketul. Lepas tu masak. Bakar dalam kita punya air fryer. Tengok result dia macam mana. Okay, mula letak kunyit. Okay, lepas tu letak cukup rasa. Kita akan letak sedikit garam. Garam halus. Okay, cukup. Gaul, gaul, gaul. Okay, ayam kunyit kita dah siap. Okay, alhamdulillah kita punya ayam kunyit dah siap. Tabur garam, kunyit dengan serbuk perasa. Tu je. Yang tu je. Okay, seterusnya kita set up kita punya air fryer. Okay, kita on dulu. Okay. Okay, dah on dah air fryer kita. Oh, jadi. Jadi guys, jadi. Kita panaskan dulu selama 3 minit. Panaskan dulu 3 minit. Okay,
air fryer dah dipanaskan. Dah habis dah panas. Okay, so kita boleh buka. Okay. Oh, panas eh. Okay, panas. Okay, next kita letak ayam kita. Ayam kita. Ya, betul ni. Letak ni. Okay. Okay dah. Okay, next tengok untuk ayam 20 hingga 25 minit suhu 200 celsius. So kita buat 20 okay, suhu okay, 20 minit ambil masa. Okay, kita okay, dalam pukul 3.40 eh. 3.40 kita tengok result dia macam mana. Baik. Okay, sementara tunggu kita punya ayam siap, kita buat low flame aja. Kita dua telur. Okay, sekarang kita akan buat tutorial masak telur dadar. Okay, pastikan kuali kita panas. Okay, masukkan minyak. Kita pakai minyak Sri Murni. Next kita tunggu minyak ni betul-betul panas baru kita buat masuk. Bau cantik telur tu. Okey, minyak dah berasap. So, kita masukkan kita punya okay, alhamdulillah kita dah tamat masa untuk bakar ayam tadi. Kita bakar ayam 20 minit 200 celsius darjah kita. Okay, sekarang pukul 3.45. Kita dah baru habis tadi, kita letak dalam pukul 3.20. Okay, jom kita tengok macam mana result dia, ayam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Wow! Golden brown. So good. Kelebihan dia, dari tengok melekat ke tak.
Oh, tak melekat kan? Oh, alhamdulillah. Oh, okey. So, inilah result dia, ayam tu. Masak dengan sempurna. Nice, nice, nice. So, maknanya kita punya air fryer ni menjadilah ya. Alhamdulillah. Aku dah tunjuk. Okay, ni ayam aku. Dah masak. Okay, ni untuk ayam. Nanti video next aku buat untuk ikan. Untuk ikan. Lepas tu untuk daging. Untuk buat kek. Lepas tu untuk seafood. Ni apa ni? Tak tahu lah. Ni untuk fries. Nanti aku akan buat lah video YouTube untuk kesemua ni. Masak guna Hiraki air fryer ni. Okay. Sebenarnya aku nak makan. Dah lapar gila dah. Okay. Kita punya telur dadar pun dah siap. Kita punya nasi. Okay. Oh. Alhamdulillah dah siap. Okay. Portion nasi ni untuk aku masak seorang je. Alhamdulillah. Bolehlah makan untuk seorang. Jom kita plating. Let's go. Okay, untuk plating kita simple je. Ini nasi yang kita masak. Seterusnya yang kita bakar tadi. Seterusnya ni telur yang kita goreng tadi. Okay, dah siap. Okay. Lagi sedap. Okay, kicap ni. Sikit. Budu sikit. Tapi yang tak suka budu, tak apalah, kita tak payah guna budu lah. Sebab saya suka budu. Tak budu sikit. Lepas tu, buat cili dua. Okey lah. Jom kita makan. Let's go. Okay, alhamdulillah kita dah siap kita punya masakan. Yang simple je untuk orang bujang ni. Ayam bakar yang kita guna tutorial untuk air fryer baru kita. Telur dadar yang kita goreng tadi. Kicap, cili padi, budu sikit. Okay, kalau kita tengok ayam ni. Okay, ayam ni masak dengan sempurna. Okay, try kita cobek sikit. Nampak eh? Cobek sikit nampak eh. Wah, dia masak eh. Masak dengan sempurna sekali. Okay. Jom kita makan ayam. Telur sikit dengan budu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin.
Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Aku dah habis makan masakan yang aku masak tadi. Alhamdulillah, untuk ayam tu sangat perfect ya. Untuk ayam tu memang masak sampai ke tulang, isi pun lembut. Alhamdulillah, memang berbaloi lah buat masa ni untuk masak ayam ni lah. Tapi untuk masak yang masakan yang lain saya tak try lagi. Mungkin next vlog saya akan try masak yang lain. So far alhamdulillah, boleh lah kalau korang nak beli. Nanti aku akan letak link dekat bawah tempat aku beli dengan apa harga sekali. Korang jangan lupa subscribe, like dan share aku punya YouTube. Lepas tu korang komen kat bawah nak minta aku masak apa lagi dengan aku punya air fryer ni. Nanti aku akan buat vlog lah untuk masak. Korang komen je dekat bawah. Nanti aku masak. Okay, itu saja untuk kali ni. Jumpa next vlog. Bye-bye.